Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AR Official. Untuk malam ini saya bakalan update aplikasi Grab. Ternyata ada updatean teman-teman di versi terbaru ini ya. Kita bakalan buka di Grab driver aplikasi. Ini langsung aja saya mau update ya. Nah, memang sebelumnya Grab driver juga beberapa kali ada updatean, namun saya belum bikin konten, dan ini tentang aplikasi ya. Nah, kemarin kan ada di versi 5.303.0. Nah, sekarang itu ada di versi 5.304. Nah, di 3.04 ini mudah-mudahan kita bakalan lihat nanti seperti apa tampilannya, seperti apa perubahannya, ataupun yang kalian mau coba besok gitu kan ya, atau tadi sudah ada yang mengupdate, seperti gimana orderannya, lebih enteng kah atau justru sebaliknya. Memang banyaknya orderan memang tergantung dari permintaan di daerah tersebut. Enggak, sebenarnya kalau untuk versi itu kan enggak terlalu berpengaruh ya. Walaupun versi ini kadang-kadang suka ada yang bikin apa ya, HP jadi ngehang, terus kita firmware terus, ditambah lagi dengan kadang-kadang suka keluar dengan sendirinya. Nah, itulah beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin kita pernah lalui pada saat mengupdate aplikasi Grab Holding ataupun Grab Driver. Nah, ya untuk sementara teman-teman, ya Grab ini sekarang lagi lumayan sih sebenarnya ya, lagi lumayan kalau menurut saya. Walaupun pertengahan tanggal seperti ini, saya rasa orderannya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu anyep-anyep banget ya di pertengahan bulan. Ini mohon maaf, saya ada di rating 4.98 karena beberapa bulan yang lalu dapat rating bintang 3, sehingga tapi performa nggak terlalu anjlok ya performanya, maksudnya orderan tetap aja masuk. Yang ini mohon maaf ya, 4.98, jadi jangan ditiru ya. Walaupun saya juga nggak menginginkan mendapatkan bintang di 3 gitu kan ya, dapat rating 3. Nah, kembali lagi di updatean buat temen-temennya, kenapa sih Grab selalu mengupdate-nya tuh setiap minggu gitu kan ya? Ya ini memang karena beberapa komunitas gitu kan ya, ternyata masih ada aja yang melakukan member itu biar orderannya dipastikan lo dapat orderan 10 ke atas ya, itu ada yang member ya, mungkin mereka membayar bulanan sekitar berapa ratus ribu rupiah untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Ya, nanti kita bakal bahas lagi tentang member. Kita bakal buka aja nih teman-teman ya, karena saya udah menginstal aplikasi Grab yang terbaru. Nah, silakan nih kita lihat. Kemungkinan memang ada perubahan sih pastinya ya. Entah itu di tampilan, entah itu di kita buka dulu aja. Nah, ini Grab driver. Saya buka. Nah, ini seperti ini. Dompet kredit. Nah, teman-teman, ini ternyata ada perubahan sedikit di apa nih, layar ininya ya. Tanda panahnya nih agak beda ya. Ternyata tanda panahnya tuh agak beda. Wah, luar biasa nih. Tanda panahnya berubah sedikit ya dengan tampilan seperti itu. Nah, kalau udah berarti ini ada perubahan satu ya. Kita buka bakal jenis layanan saya. Jenis layanan saya masih stay di 9 jenis layanan. Nggak ada perubahan sama sekali. Sekarang saya buka di pengaturan ya. Saya buka di pengaturan juga nggak ada perubahan sama sekali teman-teman ya. Ya ini memang karena mungkin dirubahnya ini aja ya. Kita buka head maps-nya. Nah, head map nih sepertinya lagi, apakah sudah benar-benar ramai seperti ini ya? Tapi kayaknya sih enggak ya. Ini head maps-nya lebih ke pengemudi yang ramai ya. Pengemudinya ramai sekali. Tapi orderannya mungkin yang agak kurang ramai ya. Ini merah-merah doang ya. Pengemudinya mungkin yang ramai. Permintaannya sedikit. Nah. Oke, ini jadi perubahannya cuma di tanda panah aja ya, teman-teman, di versi terbaru ini. Saya harap buat kita para Grab driver yang masih mengandalkan penghasilan dari ojek online, penghasilan dari
Onbeat dari ataupun yang aplikasi yang lainnya, tetap semangat ya teman-teman di akhir tahun ini. Mudah-mudahan nanti di awal tahun kita ada beberapa perubahan. Ya, harapan kita adalah Argo yang naik ya, dan juga promosi ke customer. Jadi kalau promosi customernya diuntungkan, kita Argo naik diuntungkan, ya berarti pihak aplikator lah yang menanggung itu semua. Saya yakin pun aplikator pun juga diuntungkan kalau memang ada Argo yang naik dan juga melakukan promosi bakar uang besar-besaran untuk menarik customer ya. Itu aja mungkin harapan kita semua para Grab driver ya. Ya, hari ini memang saya nggak narik sama sekali. Besok saya bakal coba narik lagi ya. Kalau di konten-konten sebelumnya dicek di Amar Official, saya narik di beberapa minggu yang lalu itu, alhamdulillah Grab lagi bagus orderannya. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Salam satu aspal. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.